yang mereka dengan persaingan di luar, saya katakan mereka soal dual booking, di mana di luar negeri dan sebagainya, ada event-event besar, dan juga perkembangan zaman, teknologi, informasi, dan sebagainya, kita harus bisa survive. Maka teman-teman siswa SMA yang sudah juara bukan berarti berhenti di sini, tetapi berikan yang terbaik secara kontinu untuk negara dan bangsa ini. Potensi kalau 36.000 hanya 35 kategori, berarti kan ada yang belum masuk di kategori itu. Nah, supaya ini bisa tambah lagi, maka kita buka kategori-kategori lain, tapi tetap kita melihat bahwa ini harus linear dengan apa yang dipertandingkan di tingkat pusat. Jangan sampai kita buka pertandingannya ternyata tidak linear dengan apa yang dipertandingkan di tingkat pusat. Maka oleh sebab itu, kalau memang memungkinkan, kita tambah lagi kompetensinya yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk dipertandingkan di tingkat nasional. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Nanti kembali lagi bahwa dukungan semua pihak perlu, termasuk dukungan anggaran. Kalau tidak ada anggarannya, kita agak sulit memberikan, membuat kompetisi. Padahal kompetisi itu membutuhkan anggaran. Sekali lagi saya katakan bahwa Pak Gubernur, Direktur SMA sudah mengatakan bahwa Jawa Timur masih baru meter pendidikan nasional. Kalau ada yang merasa meragukan itu, bisa melihat di mana prestasi anak kita yang mereka sudah juara tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kita siswa kita yang berprestasi di tingkat apapun ya, kompetisi apapun, mereka itu adalah bakat-bakat yang luar biasa, punya talenta-talenta yang tidak biasa-biasa saja, karena mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Maka oleh sebab itu saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan prestasi ini mereka bisa kembangkan terus menjadi poin penting di dalam mereka melanjutkan pendidikannya. Karena tidak sebatas mereka berprestasi di tingkat saat ini, sekolah saja, tapi kita berharap bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Tentunya tidak berpuas diri dan mungkin bisa meningkatkan prestasinya untuk nanti menghadapi Olimpiade tingkat nasional, dan juga kepada yang belum mendapatkan juara, bukan berarti selesai di sini, tapi banyak yang harus kita perbuat untuk masa depan kita. Saya yakin ini persoalannya juri sulit untuk memutuskan, karena kalian semua adalah juara-juara yang tidak bisa dibedakan dengan jelas. Tentu jangan khawatir, masa depan Anda sangat tergantung dari motivasinya dan juga kesempatan yang kita berikan seluas-luasnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kota. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan semoga segala usaha ikhtiar kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita dukung bagai dari Jawa Timur, dan bagaimana mendukung Jawa Timur menjadi provinsi yang maju dan mendunia ya. Kopi dari SMA Negeri 2 Sidoarjo.
Selanjutnya debat bahasa Indonesia juara 1 Kamelia Ayu Maharani SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya.